Masjid Ummu Ruqyah akan segera dibangun di kawasan Kampung Tua, Tanjung Gundap, Sagulung, Rabu pada tanggal 1 Agustus 2018. Yayasan Darul Islah Batam bersama RKWB melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ummu Ruqyah. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan bahwa total masjid di Kota Batam pada tahun 2009 berjumlah 825 unit. Langsung Pak ya? Pendidikan yang utuh ini jasmani dan rohani. Jasmani kita pribadi dan pemerintah, tapi rohani adalah ahli agama ini. Mereka yang bisa menyelesaikan. Kalau tak mereka, jadi apa Kota Batam? Susah pidato saya tadi. Kita-kita yang ada hari ini, pemahamannya hanya berapa persen. Kadang-kadang yang salah jadi benar, ya benar jadi salah. Maka dengan ada peniagama, saya terima kasih pada ulama ini. Telah membantu saya menyelamatkan Kota Batam ini. Khusus kita yang muslim. Artinya ini harus kita jaga dan kita bantu. Maka Pak Ma'mur, RKWB, dan anggota LAM juga ketemu. Kota ada tanah yang punya, kita bangun. Itu kita urus legalitas ke BP, biar selesai urusannya. Rudi juga menjelaskan bahwa saat ini total masjid dan musola di Kota Batam sudah mencapai 1001 unit, termasuk Masjid Ummu Ruqyah. Rudi juga berharap bahwa dengan adanya masjid di setiap sudut Kota Batam akan menjadikan Kota Batam menjadi bandar mandani penuh dengan keislaman. Masjid Ummu Ruqyah akan dibangun di luas tanah seluas 4 hektar dengan konsep 2 lantai yang bisa menampung 2.500 jemaah yang ingin melaksanakan ibadah sholat bagi umat muslim. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.